Okey. So, cikgu mulakan kelas hari ini, tunjukkan data daripada Pusat Darah Negara, tapi ini data 3 Ogos lah. Macam tunjukkan pasal bekalan yang ada kat Pusat Darah Negara ni. Darah A sangat kritikal, eh. Jadi dia sangat minta siapa yang ada darah, siapa yang berdarah A, dia minta untuk dermakan darah. Darah O okey lagi, dia tunjuk kat sini, eh. Okey, darah B okey lagi. So benda ni selalu menjadi persoalan lah. Kenapa kan kita kata yang penderma universal, ingat lagi tak? Yang satu adalah universal donor. Oh, cikgu. Ya, O adalah universal donor. Tapi sekarang ni dia tunjuk bekalan A yang kritikal, maksudnya dia minta orang yang berdarah A tolonglah derma darah. Tapi sebabkan kita tahu O adalah universal, kenapa dia masih nakkan orang yang berdarah A juga, dia perlukan darah A. So ini adalah daripada dulu, ya, kalau cikgu darah A, bila cikgu derma darah je memang nurse suka. Dia kata, oh, kita memang nak darah A. Kita nak darah A dengan B. Darah A dengan B ni kita sangat perlukan. Sedangkan kita belajar O yang universal donor. Kenapa dia tak kata kita perlukan darah O sebab O adalah penderma universal? Kenapa dia nak kata kita perlukan darah A dengan B? Ada tak siapa yang boleh jawab? Saya kuatir, maksud kuatir tu risau. Darah A tu dia common ke? Apa dia? Darah A tu banyak orang ada darah A macam tu, tahu? Darah A, banyak orang ada darah A, okey. Banyak orang yang, adakah banyak orang yang sakit ada darah A ke macam tu? Tapi sebenarnya darah A boleh ambil daripada O. Kenapa tak kita penuhkan je tabung O ni? Ya, Azra? Mungkin sebab darah O tu dia pentingkan untuk orang yang memang darah O, sebab darah O kan tak diterima any other jenis darah, kan? Yeah, okey, Azra. Oh, sangat bagus. Itulah sebenarnya jawapan dia. Kalau kita hanya mengharapkan orang darah O saja yang menderma, jadi orang darah O ni pun dia nak gunakan darah dia untuk orang yang darah O, sebab O ni dia hanya boleh, dia tidak boleh terima darah lain selain darah O saja. Jadi kalau kita harapkan orang darah O je derma, orang darah A dengan B tak payah derma lah, sebab kamu bukannya universal donor, jadi kamu tak payah derma. Kalau kita buat kaedah cara macam tu, tentulah orang darah O nanti akan satu masa semua darah lain akan guna darah O, jadi darah O ni akan jadi kritikal. Tak ada darah lain yang boleh tampung untuk pesakit yang ada darah O ni, yang memerlukan darah. Jadi untuk itu mereka menggunakan sistem, okay, mereka akan mendahulukan darah yang jenis sama dulu. Orang yang menerima darah A, dia akan letak, dia akan terima daripada darah A. Dengan B, O dengan O. Unless lah suatu masa nanti betul lah A ni dah kosong, baru dia akan ambil daripada tabung O ni, bawa ke A. Bawa kepada pesakit A lah. Tapi sebenarnya benda tu sangat nak dielakkan sebab O ni tidak ada pilihan lain. Dia hanya boleh terima daripada darah dia sahaja. A dengan B, tolonglah derma untuk orang-orang yang sama darah dengan kumpulan kamu. Saja je cikgu cerita, sebab hari ni ada nak masuk cerita pasal darah sikit, eh. So hari ni kita nak cerita pasal inheritance related to ABO blood groups. Okay, so kita pergi pada macam mana kamu dapat kamu punya kumpulan darah. Your blood group tu dapat macam mana. So mestilah dapat daripada kita punya gene, kan. So gene tu lebih spesifik lagi kita akan pergi kepada allele. Okay, so allele yang membawa kumpulan gene yang lebih spesifik, ya. Okay, dekat untuk ABO blood group, darah ABO ni, so allele yang bertanggungjawab untuk menentukan your blood group adalah allele A, B dengan O. So kalau kamu tengok dekat sini, cara penulisan dia, dia tidak tulis A, B dengan O, dia tulis IA, IB dengan IO. So kena ingat, ya, dalam exam inilah cara kamu nak tulis, sekiranya kamu buat schematic diagram ataupun kamu buat Punnett square yang melibatkan blood group. Dia memang kena tulis IA, IB, IO. Kamu jangan tulis A, B, O. Okay, tapi cikgu akan still sebut LLA, LLB, LLO, ya. Tapi penulisan dia kena buat begini. Kita buat superscript ke atas tu. Okay, so penentuan blood group kamu adalah disebabkan kamu mempunyai 2 allele. Okay, 2 allele daripada salah, daripada 3 allele ni.
Okay, itu yang menentukan your blood group. So, yang mana dominan, yang mana recessive, A dengan B adalah dominant allele. Manakala O adalah recessive allele. Okay, tengok kat sini ya. So, yang ni tak tunjukkan lagi. Ini contoh saja. Contoh macam ni. Ini locus dia. Contoh locus untuk blood group. So, dalam locus tu ada allele. So, allele kat sini, allele A, O, B, O, O, O. So, kalau kita kata kat sini adalah A dengan O, A adalah dominan, jadi orang yang mempunyai kromosom seperti ini, dia darah apa? A. Yang ini. A. 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 Yang ni darah apa? B. B. Yang ni darah O lah. O. So, even though kita nampak dia pair of allele dia satu A, satu O, tapi kita dah tahu A dengan B adalah dominan. Maka walaupun satu A dan satu O dia punya allele, tapi A yang akan express. Dia akan keluar sebagai fenotip dia sebab O adalah resesif, A adalah yang dominan. Okay, so itu yang lebih spesifiknya yang ditunjukkan dalam table ni lah. Okay. So orang yang berdarah A, dia might be sama ada dia adalah homozygous dominant, sama ada dia mempunyai AA ataupun AO. Nak tahu sebenarnya kamu kena trace kamu punya family, boleh tahu. Sebab blood group ni dia simple je. Dia okay, B pula sama ada orang yang berdarah B ni genotype dia ataupun gene yang berada dalam dia punya kromosom sama ada homozygous dominant, BB ataupun heterozygous, BO bercampur. Okay. Orang darah AB, dia ada dua-dua allele A dengan B. So A dengan B ni kalau lawan sama-sama menang. Jadi dia akan darah AB. Okay, so cara tulis dia macam ni lah, IA, IB. Okay, orang darah O memang dia mempunyai dua-dua recessive allele iaitu OO, jadi jadilah orang yang darah O. Okay, so dia punya gambaran dia macam dekat dalam kromosom ni ya. So yang ini adalah contoh lah. Contoh macam mana kita buat schematic diagram. Sama seperti kamu dah buat seperti Mendel experiment sebelum ni, iaitu monohybrid cross. So sama juga kita akan letak parent kat atas. So dia punya, kalau boleh tambah phenotype sekali ya, phenotype parents. So ini darah A, blood group A, blood group B. Sekejap ya, cik tengoklah darah berlaku, dia akan terpecah dua. So meiosis ni adalah kita panggil Mendel law yang apa nama dia? Siapa ingat yang ini? Yang first nama dia apa? Yang first law of? Yang first law of? Segregation. Okay. First law of segregation. Yang second law law of independent. Independent assortment. Cikgu selalu ingat yang nombor dua ni macam coklat tau. Coklat kan dia ada yang campur-campur tu, assortment tu kan. Coklat bar tu kan. Cikgu selalu teringat Mendel law yang kedua ni, cikgu teringat coklat. Tak tahu kenapa. So ini adalah Mendel law yang pertama ni. Law of segregation. Maksudnya setiap kali berlakunya penghasilan gamet, ini gamet dia akan ada pemisahan di antara allele yang berpasangan tadi. So dia akan terpisah. So fertilization seperti yang kita buat sebelum ni okay, yang ini. So hasilnya dia kata akan buat dekat bawah ni. Ni contoh kalau ayah dengan mak dia adalah heterozygous heterozygous A dengan B. Okay, hasil dia, dia akan bercampur lah fenotip dia. Okay, fenotip dia jadi AB, A, B, O. Sebab yang ni dua-dua dominan dua-dua dominan, AB, A, B, O. Okay, ratio dia 1, ratio to 1, ratio to 1, ratio to 1. Cikgu nak ceritakan yang ni, cikgu masa pergi dekat, cikgu bekerja kat Sabah dulu, cikgu nak buat pengesahan jawatan cikgu kena pergi cek darah semualah, ambil ujian darah semua. Dan cikgu, masa cikgu cek tu ada satu ayah tu, dia bawa tiga orang anak dia. Ayah dia tu darah B.
dia bawa, dia check depan cikgu, jadi dia dapat result dululah. So cikgu tahulah ayah dia darah B, tetapi anak dia seorang darah A, seorang darah AB dan seorang darah O. So benda ni, kalau benda yang orang dia tidak ada background pasal sains, kita tidak belajar pasal inheritance, mesti dia ingat anak tu semua bukan anak dia. Maksudnya ingat isteri dia curang ke kan, ataupun ambil anak angkat ke kan. Tapi tu memang anak kandung lah. Jadi kita rasa macam pelik. Kenapa ayah dia B tapi anak dia bercampur-campur dia punya blood group. Tapi contohnya kebetulan sama pula dengan kamu punya buku teks ni. Kebetulan memang anak dia dapat satu. Nisbah satu-satu. Sekiranya, so dan dalam kes yang cikgu dekat Sabah tu, maksudnya ayah dia adalah BO lah. Dan mak dia yang AO. So masa dia bawa anak tu, seorang dapat A, seorang dapat AB, seorang dapat O. So masa tu macam cikgu dalam kepala kira-kira lah. Kira-kira pasal schematic diagram ni, oh boleh jadi. Tak ada apa yang salah. Masa tu terus tahulah. So itulah istimewanya bila kamu dah belajar sains ni, banyaklah macam benda-benda yang kita rasa sebenarnya pelik dekat sekeliling kita. Sebenarnya dia ada penerangan, explanation dalam sains. Sebenarnya dia tidaklah pelik. So benda ni simple je lah, kamu boleh buat sendiri. Sebenarnya seronok mengkaji pasal genetik ni sebenarnya. Especially kalau ada berkait dengan family kamu, mesti lagi seronok kita nak tengok. Okay, saja je cikgu cerita sikit. So kita pergi kepada blood group lagi. Cikgu, yeah? Nak tanya, kalau kan both of the parents are IBIO ataupun both parents B lah, darah B, boleh ke anak dia darah A? Oh, kalau both parent B, tak boleh. Kalau dia both tak kena pakai grandfather pun eh? Tak. Kecuali kalau AB dengan B. AB dengan B, dia boleh jadi seorang boleh darah A sebab maybe yang satu ni BO. Dia darah mungkin BO, so bila dapat A dengan O, bolehlah dapat A dengan O kan. So darah, seorang akan darah A. Tapi tadi persoalan tadi, dua-dua darah B. Dua-dua darah B, tiba-tiba anak darah A. Kalau anak darah O mungkin, anak darah A tak mungkin. Dia tidak ada langsung memegang jin-jin. Terusnya, itu baru cerita pasal ABO group. Ni cerita pasal research factor pula. Kita ada dua research kan, research positif dengan research negatif. First sebelum nak cerita research factor ni dulu, research ni cikgu bagi tahu siap-siap lah. Research ni adalah kita punya perbezaan lah, di atas red blood cell kita ada antigen. So siapa yang ada antigen research tu atas red blood cell dia, kita dia adalah research positif. Siapa yang kosong je, dia panggil research negatif. Okay, ulang balik lah kalau masih ingat. Kamu semua ni kebanyakannya positif ke negatif? Research positif ke negatif? Positif. Positif. Nasib baik ingat. Okay, so sebenarnya yang minority adalah research negatif, dan juga research negatif ni yang berbahaya ya. Sebab apa, bila dia tidak ada antigen di atas dia punya red blood cell, dia tidak ada antigen, maka dia able to produce antibody rhesus ataupun antibody D lah. Antibody rhesus ataupun antibody D. Maksudnya dia tidak boleh terima darah daripada orang rhesus positif ni. Kalau ada je, dia akan hasilkan antibody tu and dia akan attack. Okay, attack the rhesus positive blood. So dia akan jadi agglutination ataupun the blood akan clump dalam body dia, dia boleh jadi mati. So rhesus negatif hanya boleh terima rhesus negatif blood sahaja. First cikgu nak kena bagi tahu dulu siapa yang dominant, siapa yang recessive ya. Okay, rhesus positif adalah dominant. Bagi tahu kat sini, rhesus negatif adalah recessive. Okay, so kena tahu yang mana dominant recessive baru kamu boleh bagi tahu phenotype dia apa ataupun appearance dia sebagai apa. So this one obviously adalah orang yang rhesus positif. Okay, yang ni rhesus positif lah kan? Betul ke? Positif. Even though dia ada positif dengan negatif, tapi the positive tu dominant, dia still adalah
orang yang rhesus positif juga. Ni pun rhesus positif lah. Okay, yang ini bila both dua-dua adalah recessive allele, recessive allele bersama recessive allele, barulah dia akan kena rhesus negatif. So maksudnya nak kata dapat rhesus negatif ni susah. Bukannya senang-senang dapat rhesus negatif, orang tu dia menghidap rhesus negatif. Maybe dia adalah carrier. Okay, cikgu lupa bagi tahu. Dia adalah rhesus positif yang this one. Rhesus positif but dia carrier eh. Dia membawa allele reserve negatif sekali bersama di dalam dia punya gene dia. Tapi sebagai appearance dia adalah normal. Okay, so nak kata betul-betul penghidap adalah ni lah. Sekiranya dia bawa both yang recessive ni. Okay, itulah. Ini nak menjawab kenapa sangat susah sebenarnya kita nak kena sesuatu penyakit yang kebanyakannya penyakit ni dia dibawa oleh ataupun allele yang recessive. Contoh macam rhesus ni sendiri ya. Rhesus ni kita ada rhesus negatif tu keadaan yang kita tak nak lah. So sangat susah nak dapat sebabkan dia mesti both recessive bertemu baru orang si tu lah rhesus negatif tu. Jadi kejadian ni kita boleh elak dengan cara kita kena mencari pasangan yang tidak ada, tak contoh gene rhesus negatif, kita nak cari yang pasangan yang tidak ada gene itu. Jadi caranya kita digalakkan mencari pasangan yang jauh lah. Yang jauh, yang lagi jauh lagi susah kita nak bertemu balik. So kalau kita berkahwin dekat di kalangan keluarga ke sepupu ke apa kan, kebetulan memang atuk nenek semua dah ada tentang rhesus tu. So the possibility untuk mendapatkan rhesus negatif tu, bertemu balik dengan rhesus negatif tu adalah sangat tinggi. Sebab dia perkahwinan tu dekat. Itu lagilah sekiranya dia adalah incest tadi lah. Incest tu sumbang mahram ya. Sekiranya sumbang mahram, rhesus ataupun benda-benda penyakit yang tidak elok ni kan, dia senang nak berjumpa. Allele recessive tu senang nak berjumpa dengan allele recessive, so that all the recessive yang memegang penyakit ni senang untuk keluar. Sebab pertemuan antara jin tu dekat. Itu yang sebenarnya kebanyakannya benda yang bagus adalah yang dominan ya. Kebanyakannya penyakit ni dia resesif je. Tapi kalau terkena tu kata nasib. Kamu kahwin orang jauh pun terkena tu kira-kira nasib lah. Tapi lagi tinggi possibility untuk kena sekiranya kamu berkahwin dengan orang yang lebih dekat. Itu yang menjawab tadilah yang semalam tu kenapa tak boleh. Kenapa incest tu membawa kepada benda yang lebih teruk. Sebab gene resesif tu bertemu dengan gene resesif, kita nak avoid that. Ini situasi dia. Okay. So ini adalah yang normal lah ya. Ayah yang normal. Okay. Mother dia adalah resus, dia resus negatif. So kalau dalam kes macam ni, ni dalam buku teks kamu ni, kenapa dia tak buat law of segregation sebab sama je eh. Positif-positif, so dia keluarkan satu je positif. Sebenarnya kalau kita yang buat tu dia kena segregation, dia kena keluar dua lah. Macam ni eh. So bila digabungkan semua samalah. Semua dapat campuran heterozygous positif dengan negatif. However, the phenotype dia still positif sebab yang ini adalah dominant. Semua anak dia positif tetapi positif yang carrier. Contohnya dia kahwin dengan keluarga terdekat, yang ni anak dia tadi ya. Keluarga terdekat tu pula memang penghidap rhesus. Okay, penghidap rhesus negatif. Jadi bila penghasilan gamet campur macam ni, so yang ni dapat negatif, so separuh anak dia adalah rhesus positif, separuh lagi adalah rhesus negatif. So, faham ke ni? Faham ya? Saya tanya macam mana, kenapa kalau incest tu dia macam chances nak dapat Down syndrome ke apa tu lagi tinggi? Okay, sorry. So Down syndrome tu bilangan, bilangan kromosom. Yang tu nak kena kaitkan lain pula. Tapi kalau gene melibatkan dominan dengan recessive tu mungkin iyalah. Mungkin dia bukan Down syndrome tapi mungkin anak dia ada masalah-masalah lain lah. Macam ni. Okay, sama juga dengan kes thalassemia. Thalassemia pun sama juga. Tapi dekat dalam ni dia tak tuliskan macam mana kaedah dia dalam bentuk kod genotype ya. Dia tunjuk macam ni je. Okay, so kamu boleh tengok lah sekiranya
Thalassemia, ingat. Kamu last year dalam syllabus form 4 PKPK ada pasal thalassemia eh? Ada kot. Jadi hari tu cikgu tengok cikgu praktikal tu ajar PKPK, rupanya dia ada belajar pasal thalassemia ni dan memang detail lah juga dia belajar, dia ada thalassemia major, thalassemia minor. Sepatutnya kalau kamu dah belajar betul-betul dalam PKPK last year tu, supposedly macam benda ni kamu dah banyak tahu jugalah. Okay, tu so thalassemia ni dia ada major dengan minor. Okay, apa beza major dengan minor? Minor tu just is just a carrier je. Yes, sebenarnya macam tu je. Thalassemia minor ni dia orang biasa normal tapi dia ada carry. Carry allele thalassemia tu. Major ni dia memang penghidap lah. Dia tunjuk dalam bentuk simbol je. Okay, tunjuk dalam bentuk simbol je. So kalau misalnya kalau kita buat T dengan T lah, tapi T selalu untuk tall. Cikgu buat jugalah kalau normal macam ni, pada carrier T besar, T kecil. Ha, tu minor lah, thalassemia minor. So buat-buat-buat, so dapatlah separuh anak dia normal, separuh lagi anak dia carrier. Buat macam biasa lah, schematic diagram macam biasa ya. Ha, pecah. So dapat gamet, so buat macam biasa. So inilah hasil dia. Dia dan pada carrier sama jugalah, dia jadi bercampur. Kalau carrier tu dia dia normal tapi dia carry thalassemia punya allele saja. So nanti bila dapat anak, dia akan dapat anak ada separuh yang normal, okay, separuh yang carrier, separuh yang thalassemic patient. So ni simptom dia ni, kamu kena tahu jugalah simptom untuk orang thalassemia ni adalah dia senang penat sebab dia kurang oksigen kan, dia pucat, breathing difficulty and changes in facial bone formation from the age 3 to 18 month. Sang ya, red blood cell dia kurang hemoglobin, nambah hemoglobin. Okay, thank you Faiz. Faiz jawab ni ya dekat dalam ni. Maksudnya Down syndrome tu bukan. Down syndrome susah sikit nak cerita sebab dia dia bukan melibatkan gen, dia melibatkan bilangan kromosom. Okay, so kita teruskan. Okay. Sex determination pun sama juga schematic diagram, cuma bila melibatkan sex determination ni, kamu bila kamu nak buat dia punya genotype dia, kamu kena buat genotype macam ni. Okay, untuk lelaki, untuk male 44 plus XY. Okay, untuk female 44 plus XX. Okay, itu untuk penentuan jantina eh. So setiap kali lahirnya anak ataupun setiap kali bukan lahirnya anak, setiap kali berlakunya fertilization, apakah chances untuk dapat lelaki dan perempuan? Ha, macam tu. So kalau dari segi genetiknya, so kalau kita tengok kat sini, okay, untuk seorang lelaki, okay, dia punya gamet boleh menghasilkan dua jenis, two type of gamet. So gamet, satu gamet ataupun sperm yang membawa 22 plus X. Okay, satu lagi sperm yang membawa 22 plus Y. So dari segi ni kita consider tentang gender, 22 plus X yang membawa gender perempuan lah. Lagi satu adalah 22 plus Y yang membawa gender male. Okay, however untuk female pula, after dia produce a gamete, gamete dia hanya boleh hasilkan 22 plus X. Maksudnya dia akan dapat possibility adalah 44 plus XX iaitu female. Lagi satu 44 plus XY iaitu male. Chances untuk mendapat male dengan female adalah sama, 50 plus 50, disebabkan penghasilan sperm tadi tu, sekali sperm dihasilkan dalam banyak-banyak tu, penghasilannya adalah 50 yang membawa male punya gene, satu 50 yang membawa female punya gene. Jadi 50-50 lah, 50%, 50%. Schematic diagram yang fix untuk sex determination. So every time sex determination penentuan gender, sebenarnya kalau ikut genetik, possibility untuk dapat lelaki dan perempuan, anak lelaki dan perempuan adalah 50-50. Jadi soalan cikgu, kenapa kita tengok kebanyakan family dia tak dapat equal 50-50? Okay, boleh. Sebab ada berjuta sperm, jadi apa dia punya
Dia sperm tu bawa satu je, X or Y je. Yeah, sperm so tu dia bawa. Macam boleh X campur dengan X tu sebab tu jadi perempuan. Yeah, kalau X campur dengan X jadi perempuan lah. Kalau Y campur dengan X jadi lelaki. Tapi sebenarnya kita berbalik kepada, walaupun dari segi sex determination ni, kita kirakan dari segi genetik penghasilan sperm dengan ovum, dan sperm tu dihasilkan berjuta mana, banyak mana sekalipun, still juga penghasilan dia adalah equal, iaitu 22 plus X, 22 plus Y, maksudnya dia akan bawa salah satu jin X ataupun Y. Okay. Tetapi sebenarnya sewaktu fertilization hanya satu sahaja sperm yang boleh berjaya. Jadi itulah yang kita nak kata random fertilization. So sewaktunya fertilization akan berlakunya random, kita tidak tahu sperm mana yang akan sampai dekat ovum. Sperm yang sampai ke ovum tu yang membawa X ataupun yang membawa Y. Persoalan tentang bila kan dah tengok macam ni kan, sebenarnya penentuan jantina tu ditentukan oleh ayah ataupun mak. Siapa yang menentukan jantina anak sebenarnya? Ayah. Jadi selama terlampau lamanya zaman dulu, perempuan sering dipersalahkan lah bila dalam kes-kes anak ni kan. Bila anak dapat anak semua perempuan, tak ada anak lelaki. Jadi disalahkan perempuan tu. Padahal sebenarnya penentuan jantina ni disebabkan oleh lelaki. Jadi tak pasal-pasal lah pergi kahwin lain kan, semata-mata nak dapatkan anak lelaki. Padahal sebenarnya sendiri yang sebenarnya bersalah, sebabkan tak dapat provide lah. Kita kata tak dapat provide gamet yang membawa 22 plus Y ni. Perempuan dia tak ada apa-apa sebab dia memang X sahaja. Dia bukan dia yang menentukan lelaki dan perempuan. Yang menentukan adalah daripada sperm ni. Ada sex link inherited pula. Sex link inherited ni di special case sikit ya. Dia bukan gene yang sembarangan, tapi dia adalah gene yang dia link dengan sex kromosom. Kalau dalam X kromosom dengan Y kromosom yang kita belajar semalam, sex kromosom ni eh. Okey, dia bukan hanya bawa gene yang determine determine gender sahaja. So macam semalam kan kita bincangkan, dia yang menjadikan lelaki tu lelaki, dia jadikan perempuan tu perempuan. Bukan setakat jin itu sahaja yang dibawa, dia ada beberapa jin lain yang menumpang dekat X kromosom dengan Y kromosom ni. Dia jin yang tidak ada kena-mengena dengan gender, the jin that are not involved in the sex determination are also carried by X and Y kromosom. Dia tumpang lah tapi tak banyak. Okay, so yang jin yang menumpang, yang duduk dekat X kromosom dengan Y kromosom tu, kita panggil sebagai sex link gene. Yeah? Dia gene biasa tapi sex tu sebab dia duduk dekat sex kromosom. Dia tak berkait pun dengan sex ataupun gender. Yeah? Okay, so sebabkan lelaki adalah XY combination, okay, so sekiranya ada penyakit yang melibatkan Y kromosom, okay, yang itu hanya diterima oleh lelaki sajalah. Sebab lelaki je yang ada Y. Okay, tetapi jangan risau sebabkan Y ni lebih kecil, jadi dia carry less gene with it. Tetapi untuk kes X-linked disease ni, dia ada bahaya sikit dekat male ya. Okay, disebab apa? Okay, disebabkan male ni hanya ada satu je X kromosom. Jadi bila ada kecacatan pada gene on the X kromosom pada male, so dia akan terus express sebab dia tak ada backup. Itu je satu X kromosom yang dia ada. Sekiranya kat sini ada satu defect, dia tidak ada yang dominan lain yang boleh backup dia, so maka dia akan terus sifat itu dia akan express pada seseorang lelaki. Kat situ ada masalah pula. However, untuk female, sekiranya ada satu gene yang defect kat sini, so selalunya yang defect ni cikgu kata recessive eh. So dia ada satu lagi backup yang dominan dekat satu lagi pasangan homologous kromosom yang X kromosom tu, maka untuk perempuan kebanyakannya dia hanya menjadi carrier sahaja. Untuk penyakit-penyakit yang melibatkan sex link tadi. Okay, so kita tengok contoh dia eh.
Okay, contoh untuk gen yang menumpang dekat seks kromosom tadi, contohnya adalah gen yang melibatkan color blindness, okay, dengan gen hemophilia, eh, yang ni yang paling popular lah, ada juga yang lain. Okay, so kedua-duanya adalah sebenarnya adalah recessive. Okay, dan kita panggil dia link kepada X kromosom, dia tumpang dekat X kromosom. Sekiranya the female, dia carry salah satu saja kat sini, yang defect tu, defective allele, tetapi dia masih ada yang normal allele, tapi dia hanya akan jadi carrier sahaja sebab dia ada yang lebih dominant daripada yang defective allele tu. Tetapi lelaki tidak ada, ya. Sekiranya dia defect, dia terus akan express dia sebagai seorang pesakit. Itulah sama ada color blindness ataupun hemophilia. Okey, mengalami keadaan yang kita tidak mahu tadi tu. Okey, untuk color blindness dia ada beberapa color blindness. Yang paling popular sekali adalah red green color blindness. Siapa tahu ada color blindness yang lain tak? Ada, cikgu. Ada apa dia? Ada, ada yang merah tu. Yang dia macam lemah sikit warna merah. Ada lemah sikit warna merah. Red green ni pun ada banyak jenis juga. Red green ni dia ada yang total dia tidak boleh nampak red. Dia ada yang red dia nampak sama-sama. Green ni pun dia ada total yang tak nampak green, dia ada nampak yang green sama-sama. Dia ada empat jenis ni untuk red green color blindness. Tapi dia ada color blindness yang jenis lain juga. Siapa tahu? Dia ada blue yellow, eh. Blue yellow, tapi ni lagi rare lah. Blue yellow color blindness pun ada, tapi yang paling common red green lah. Okey, dan dia ada satu lagi adalah total color blindness. Tak nampak langsung color. Ha, itu pun ada tapi itu lagi rare. Maksudnya takat kita tahu je lah, maksudnya tak masuk dalam syllabus, eh. Cukup padam je lah balik. Okey, so red green color blindness adalah color blindness yang paling common kita jumpa di kalangan masyarakat lah. Okey, di mana dia cannot distinguish red and green. Di mana red and green dia nampak sama saja. Ni dibawa oleh recessive allele yang duduk dekat X kromosom. Okey, kenapa dia kebanyakannya kena kat male? Macam cikgu kata tadi lah, male tidak ada backup X kromosom. Dia hanya ada satu saja X kromosom. Okey, dan manakala female usually become a carrier. So cikgu harap semua orang nampak ni, yang especially lelaki, ya. Cikgu harap semua nampak, nombor berapa ni. Semua nampak, ya. Cikgu. So kalau perempuan nak color blindness, kena dua-dua tu macam rosak lah cikgu. Betul. Kena dua-dua defect, dia bawa yang recessive tu dua, baru perempuan dia akan kena color blindness. Memang susah lah nak jumpa perempuan yang color blindness. Maybe boleh senang jumpa. Boleh jumpa tapi possibility lagi rendah lah. Okay, soalan cikgu, lelaki ada tak carrier? Tak ada. Tak ada. Lelaki either tak kena ataupun terus kena. Perempuan dia ada tiga lah situasi, sama ada normal, carrier ataupun color blind person. Color blind female. Okay. So ini test lain, eh. Cikgu harap semua nampak ni, eh. Tengah-tengah hari ni mata layu-layu tu, cuba tengok sikit nombor ni, harap semua boleh nampak jelas, eh. Okay. Kalau boleh nampak tu memang tak ada masalah lah. Kalau yang dia color blind ni dia memang nampak sama je, kosong je. Okay. Ini adalah genotype dia. So kalau normal color blind ni kita akan tulis macam ni. Sekiranya dia adalah sex link, kita akan buat X, Y untuk lelaki. Tetapi color blind tu dia duduk dekat X, kan? Okay, sekiranya dia adalah normal, kita akan buat B besar lah sebab itu yang positif. Ni normal, bukan orang kena color blindness, eh. Okay, so sekiranya lelaki tu dia adalah penghidap ataupun yang mengalami color blindness tu, kita akan buat XY juga, lelaki ni lelaki. Okay, tetapi macam tu. Lebih kecil. Cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh. Silakan. Kan perempuan boleh jadi carrier atau normal semua tu, kan? So over time dia boleh develop color blindness ke? Tak boleh. Kalau dia carrier. Macam kalau tiba-tiba dia punya tu rosak. Bagus juga soalan kamu tu. Maksudnya defective, ya? Itu adalah dia telah berlaku mutation. Tapi mutation ni berlaku daripada kecil bawa ke besar.
Boleh jugalah. Ataupun sebenarnya waktu tapi cikgu rasa possibility ada. Dia boleh kena color blindness over the time. Possibility memang ada tapi susah. Normal perempuan yang ni carrier hanya untuk perempuan saja. Okay, color blind laki dia akan jadi begini. Untuk female dia mesti dua-dua. Macam ni. Female dua-dua wujud yang resesif B kecil barulah kita kata dia adalah colorblind person. Ini adalah carrier. B besar, B kecil ini adalah normal untuk perempuan. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau colorblind ni dia memang sebab keturunan juga ke ada macam external factor yang boleh buat colorblind? Ah, itu yang tadi soalan tadi tu, over the time tu, over the time tu yang cikgu rasa macam perlu try. Faiz, pakcik apa rajin Google kan. Jawapan ahli tu nak kena study dulu baru cikgu boleh jawab. Apa dia Azra? Mata kan apa yang ada part of mata tu, apa yang cell cone kot yang so ada kaitan ke kalau dengan kromosom dengan sel kone macam tu? Betul lah. Bila Azra cakap tu baru cikgu teringat betul. Sebab kan kone tu kan, kalau kone tu rosak kan, kone yang warna merah dengan kone yang warna hijau, memang betul lah dia boleh. External factor boleh jadikan jugalah. Tapi macam susah lah kot. Kebanyakan boleh lah. Kone tu boleh rosak. Jadi kone warna merah rosak, kone hijau rosak. Tapi sangat susah itu berlaku. Kalau senang, kita senang jumpalah. Maksudnya benda-benda tu sangat rare. Berlaku tiba-tiba dan orang tu kena di usia yang dah jadi adult. Hater in life and can affect everyone equally. This is can damage optic. Okay ni lah. Tapi cikgu rasa sangat jarang lah sebab kita tak jumpa di kalangan kita kan. Orang yang tiba-tiba sihat ataupun pakcik-pakcik kita ke tiba-tiba kena color blindness. Tapi dia boleh. Dia panggil acquired color blindness seperti Faiz lah. Tolong carikan ni. Thank you Faiz. Cikgu nak tanya yang Arif ni. Arif tanya apa ni? Wayar pendek ni apa dia? Ayah. 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 Sorry, sorry. Cikgu kalau ayah pendek, anak pendek ya. Tak juga. Dia kena ikut kamu punya itulah sebab ketinggian dia dia bukan berkait dengan gender. Ketinggian dia duduk dekat autosome. Kan kita ada autosome dengan seks kromosom kan? Ketinggian dia duduk kat autosome. Jadi ketinggian ni kalau dia dominan dekat mother sekalipun dia boleh juga dibawa kepada anak. Yang ini kamu kena tahu tau beza yang sex link ni dengan yang bukan sex link. Yang bukan sex link ni dia adalah gene yang duduk dekat autosome. Yang sex link ni adalah gene yang duduk dekat seks kromosom. Okay, hemofilia pun sama. Cikgu cerita pun tak payah cerita beria lah. Hemofilia ni pun kes dia sama dengan color blindness, cuma kamu kena tulis dia sama jugalah kalau lelaki XY tetapi sekiranya normal hemofilia tu H dia huruf besar, itu normal. Tapi kalau lelaki yang kena hemofilia dia adalah H kecil macam ni dan lelaki tidak ada carrier. Sebab hemofilia tu dia hanya ada dekat X saja, jadi dia sama ada dia kena atau tak. Dia tak ada backup ya. Untuk girls sama jugalah tadi untuk woman. Ini sama case yang tadi. Cikgu lajukan je. Hemophilia ni kalau kamu masih ingat ya. The blood cannot clot because lack of blood clotting factor. Ini hemophilia ni yang cerita keturunan apa ya. Diraja Eropah eh. Dekat London eh. Suatu masa dulu dia orang macam ni lah. Dia orang tak nak kekayaan dia orang tu pergi pada orang lain kan. Dia orang tak nak macam kekayaan tu kalau kahwin dengan orang luar nanti macam orang tu ambil pula harta dia kan. Biasanya dia nak simpan harta tu untuk dia orang je. Jadi dia orang kahwin kalau sesama dia orang. Dia orang kahwinkan ni kau kahwin anak aku anak macam tu lah. So hasil dia dia punya keturunan tu ramai kena hemofilia. Perempuan pun ramai kena. Sedangkan nak dapat perempuan yang hemofilia ni susahlah sebab dia kena dua-dua X yang resesif. Tapi sebabkan sikap mereka yang mereka tidak membuka perkahwinan tu kepada orang luar, dia hanya berkahwin sesama mereka saja dan yang cerita memang seram-ramainya dia punya ahli keluarga dia, keturunan dia yang kena hemofilia ni. Sebabnya dia nak kan jaga dia orang punya harta tu
tak nak kahwin dengan orang-orang yang di luar daripada istana. Dia cuba terang je dulu, seperti macam ni lah cerita dia. Kalau ayah hemofilia, mak yang normal, so akan ada dapat anak carrier. Okay, tetapi kalau ayah yang hemofilia, dia tidak bahaya. Dia lagi bahaya kalau mak yang carrier. Kamu tengok ya, kalau ayah yang hemofilia, tidak ada anak yang kena hemofilia. Sama ada anak perempuan yang carrier, anak lelaki yang langsung normal. Kalau kamu buat ni, kamu akan jumpalah keadaan macam ni. Dia tidak ada anak yang hemofilia. Dia lagi berbahaya sekiranya ayah normal, mak yang carrier. Tengok ya, tim yang lepas ni. Yang ni ya, ayah normal, mak carrier. Okay, bila bertemu je X yang ni, yang merah ni, bertemu dengan Y, dia akan ada seorang yang kena hemofilia. Okay, ability to roll tongue and types of ear loop pun termasuk juga antara kita punya inheritance juga eh. Yang boleh roll tongue adalah dominant, cannot roll tongue adalah recessive, attached ear loop adalah recessive, free ear loop adalah dominant. Ni pun boleh juga buat dalam family pedigree tu. Okay, so dimple. Okay, dimple ni kan kecacatan juga kan. Tapi dia kita nak tahulah dia dominant ke recessive. Dimple ni dia ada muscle dekat kamu punya pipi kan. Dia punya muscle tu patutnya kalau kamu senyum, pipi kamu tu dia akan naik kan ke atas kan. Kalau senyum kan semua pipi naik ke atas. Sebab tu orang suka suruh senyum supaya kata awet muda kan. Sebab bila senyum pipi kita naik ke atas. Kalau orang buat facial kan dia naikkan pipi ke atas kan. Tapi untuk dimple ni dia punya muscle yang tarik pipi ke atas tu, ada satu muscle dia tu gagal tarik. Dia naik ke atas jadi dia tenggelam lah ke bawah bila dia senyum kan. Dia adalah kecacatan tapi dia cantik lah. Yang orang kata kalau ni semua orang nak kan. Jadi korang tahu ke dimple ni recessive ke dominant? Dominant. Dimple dominant.